بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسعد قوالب الأصفياء الحمد لله أتوي سكابيان قوشي كل الله كتوي قوشي الله الذي كان أسعد إن كان أنكت سبو الذي ngangkat sapa allazi qawalibal asfiyai ing pira-pira qawalib pira-pira anggota tubuhnya pira-pira wong kang den pilih dening Gusti Allah anggota tubuhnya diangkat qolabun jamaknya lafad kolab, kolab itu maknanya wadah tempat untuk mencetak sesuatu ya, kayak air gitu dimasukkan ke dalam gelas maka air itu membentuk gelas gelasnya itu namanya apa? Kolabun bil mujahadati kelawan mujahadah mujahadah itu perang jihad perang melawan hawa nafsu salah satu cara terbaik untuk mendidik diri itu adalah dengan mujahadah merangi hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu sudah dikalahkan, maka anggota tubuh kita itu statusnya, pangkatnya akan naik. As'ada qawalibal asfiya bil mujahadah. Perilakunya baik, ya. Makannya juga tidak sembarangan, karena sudah menyelesaikan tahap mujahadah, merangi hawa nafsu. Wa as'ada qulubal awliya bil musyahadati wa as'ada lan dati akan bahagia wa as'ada lan dati akan bahagia sapa alladzi Gusti Allah qulubal awliya'i ing piro-piro atine piro-piro waline Gusti Allah Subhanahu wa taala bil musyahadati kelawan musyahadah musyahadah itu artinya syahada menyaksikan dengan mata hati namanya musyahadah ya. Para wali-wali itu hatinya bahagia, kenapa? Karena sudah musyahadah, bisa melihat rahasia-rahasianya Allah dalam setiap penciptaan. Namanya musyahadah ya. Kamu sakit kok tetap bahagia, kenapa? Karena sudah musyahadah, tahu hikmahnya, rahasianya Allah. Kenapa saya harus sakit? Idza dhaharus sabab zalal ajab. Kalau sebab itu dibuka oleh Allah, maka gawok itu akan hilang. Kalau kita tidak tahu sebabnya, kita itu cuma bisa gawok heran. Anak-anak itu kok suka marah-marah, itu kenapa? Ya, kalau enggak tahu ya pasti heran ya. Tapi kalau sudah tahu itu selesai. Makanya bisa bahagia. Kenapa? Karena selalu bisa apa? Musyahadah. Wa as'ada quluba. Ya. Kenapa orang-orang itu kok ribut? Tetap aja dia melihat segala sesuatu itu dengan mata musyahadah, kan itu gampang bahagia ya.
gampang bahagia. Ada orang marah kepada kita, ada apalagi, ya bisa bahagia tetap aja ya. Menjalankan sesuatu tidak sesuai dengan rencana, itu kalau ada unsur musyahadahnya tidak terlalu sedih. Makanya wa as'ada qulubal asya bil musyahadati. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa, ya itu mujahadah harus dilatih ya. Wa halla alsinatal mu'minina bidzikri, memperhias sapa allazi alsinatal mu'minina ing biro-biro lisane biro-biro wong mukmin bidzikri kelawan dzikir. Hingga para ulama aulia, orang-orang yang sudah top itu tidak hanya mengatakan adzikru fil qalbi, tetap saja mengatakan adzikru bil lisani ma'a huduril qalbi. Zikir itu ya dengan lisan, dengan hati, dengan hadirnya hati ya. Kadang orang-orang itu terlalu sombong sampai mengatakan kamu kok enggak ngapa-ngapain sih, zikirnya dalam hati. Itu terlalu sombong ya. Bahkan para aulia itu tetap saja meski hatinya selalu hadir, lisannya rotban, lisannya itu selalu basah dengan zikir. Wa halla alsinatal mu'minina bidzikri, lisannya itu pokoknya ngomong aja. Ya. Karena itu penting sekali ya, membisikkan hati itu terus menerus. Lisan itu fungsi utamanya diantaranya adalah membisiki diri sendiri, bukan membisiki orang lain. Kamu orang baik, kamu orang baik, kamu walinya Gusti Allah, kamu anaknya Nabi Adam. Kalau selalu dibisiki seperti itu ya jadi baik. Tapi kalau lisannya membisiki yang enggak-enggak, kamu itu anaknya bandit, kamu itu kayaknya calon koruptor, ya jadi koruptor beneran ya. Fungsi lisan kita itu sebetulnya tidak untuk membisiki orang lain lebih utama, tapi lebih-lebih membisiki diri sendiri. Kalau lisannya itu ngomongnya Allah, Allah, ya hatinya Allah. Kalau lisannya subhanallah, subhanallah, ya hatinya subhanallah, subhanallah. Wajala khawatiral arifina bil fikri, lan madangaken, menyingkap sapa Gusti Allah khawatirul arifina ing biro-biro atine wong sing ma'rifat ma'rifat bil fikri kelawan pikiran, kelawan angen-angen. Zikir itu membantu hati, zikir itu lisan itu membantu hati. Kalau lisannya ngomong tapi hatinya tidak menghadap, ya ada fungsinya tetapi tidak banyak ya. Ketika kita ngomong la ilaha illallah, ya hatinya la ilaha illallah, karena lisan itu ngomong dengan hati. Lah nek atine dijak ngomong iku mbah moro ndi ngono ya gak pati ya krasa. Ketika lisannya subhanallah itu sedang membisiki pada hati. Hati subhanallah Allah, itu maksudnya. Wajala khawatiran arifina bil fikri, kelawan angan-angan, di angan-angan setiap momen, di angan-angan. Kamu itu baik, ngomongnya hati ya kan, hatinya juga menerima, iya ya saya ini baik. Wa harasa sawadal ubadi anil fasadi, lan jaga sapa alladzi ing sawadal ubadi,
ing irenge atawa penampakannya pira-pira wong sing ahli ibadah. Anil fasadi sangko al-fasad, sangko kerusakan. Menjaga sawat. Sawat ya ireng-ireng niku nggih. Sesuatu yang tampak dari jauh itu kayak siluet gitu ya. Apa ya? Siluet ya benar ya. Siluet itu apa? Apa? Apa siluet itu? Bayangan ya. Ya kan? Orang kalau dari jauh yang kelihatan apanya? Siluetnya ya. Bayangannya ya. Ya, dilihat itu kayak tidak pernah melakukan kejelekan-kejelekan, lingkungannya kelihatan baik ya, dijaga. Wa harusa sawada, dilihat itu kayak ini loh, lingkungannya itu baik gitu loh. Kayak enggak terpengaruh oleh keburukan-keburukan ya. Lihat. Kan dilihat dari langit gitu ya. Itu kok kayaknya orang itu baik. Karena kalau dilihat dari langit itu mungkin ya, tidak begitu kelihatan orangnya ya, matanya enggak kelihatan, tapi gambaran itu ya gambarnya gambaran siluet gitu ya. Iya benar ya. Anil fasadi sangga kerusakan. Ya kita itu punya indera, punya macam-macam ya. Punya telinga. Telinga itu suara apa saja itu ya masuk ya, tanpa kita enggak bisa menutup. Kalau telinga kita itu sudah kita buka, apapun suara itu pasti masuk ya. Mata kita itu kalau sudah kita gini ya, ada yang lewat terus disetel teko hati, jangan lihat itu ya, tetap aja kelihatan ya kan, oh, dilewat di depannya enggak bisa ya. Penciuman kita juga begitu ya, setel irungnya hanya mencium yang wangi-wangi tok, enggak bisa ya kalau itu. Ya otomatis masuk ya. Ya itu ya. Nah Gusti Allah itu dengan kehebatannya itu bisa menjaga orang-orang ini meski berada di tempat-tempat yang tidak baik, meski tetap saja Allah bisa menjaga sehingga tidak berpengaruh besar dalam anggota tubuh, dalam sawadu apa namanya al-ubad. Karena konsentrasinya itu sudah luar biasa. Wahabasa murad az-zuhadi lan ngeker sapa Gusti Allah murad az-zuhadi ing perkara kang den karepaken pira-pira wong sing zuhud-zuhud. Alas sadadi yang atasnya benar, yang di hadapan kita itu tidak hanya yang kita butuhkan ya. Di hadapan kita itu banyak sekali yang di depan kita ya, itu kan ya, depan itu kan banyak sekali ya, yang di telinga, yang apa, yang di tangan kita itu. Dan tidak semuanya itu positif untuk diri kita ya. Tetapi Gusti Allah itu mampu. Ketika yang berada di depan kita itu ada 8, itu kalau orang itu zuhud, itu yang diambil ya cuma satu aja, karena butuhnya cuma apa? Satu. Kok bisa ya? Ya, gitu. Ya itu sudah dibantu oleh Gusti Allah. Keinginannya itu, ya itu mengambil. Namanya zuhud ya.
Zuhud itu adalah salah satu pemaknaannya adalah meletakkan segala sesuatu di dalam tangan, bukan di dalam hati. Jadi tidak sampai masuk ke hati. Itu hanya alat-alat saja. Karena itu dia bisa ngambil itu. Meski makanan di depannya itu banyak, tapi tetap aja dia bisa mengambil sedikit. Kenapa? Ya karena semuanya itu tidak ada dalam hati. Hanya keinginannya itu dijaga oleh Gusti Allah. Kalau kita pergi ke sini ke Surabaya itu, oh itu yang dilihatnya banyak, yang ini juga banyak. Itu kalau konsentrasinya tidak ke Surabaya, oh itu bisa mampir-mampir kemana-mana dan gak nyampe-nyampe ya. Gitu. Kalau kita membuka internet ya, oh itu banyak sekali itu. Itu kalau gak zuhud, oh kabeh dibukai kabeh. Tujuan intinya malah hanya 2 menit hilang. Kenapa? Karena zuhudnya hilang. Segala yang di depannya itu ada dalam hatinya, bukan di dalam apa? Tangannya. Letakkan segala sesuatu itu sebagai tool ya. Tool itu apa? Layanan ya. Dalam hati. Jangan masukkan dalam hati. Namanya az-zuhud, zuhud, meletakkan segala sesuatu dalam tangannya, bukan di dalam apa? Hatinya ya. Makanya selalu benar dia, dijaga oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khallasa dan nyelametaken sapa Gusti Allah asbah al-muttaqin ing jenggelenge jelenggere orang-orang muttaqin. Sabah raaitu sabahan, saya melihat sesuatu ya, pokoknya itu namanya sabah ya. Saya tidak kenal siapa gitu, tapi saya melihat ada seseorang itu namanya sabahu ini ya. Allah menjaga asbaha al-muttaqina min zulami as-syahwat. Sangka bira-bira petenge bira-bira syahwat. Syahwat itu kalau tidak diilmoni, tidak dibimbing itu gelap ya. Gelap sekali. Ya syahwat. Sesuatu yang telah melebihi dari kebutuhan itu namanya apa? Butuh makannya itu 1 piring, kalau sudah 2 piring itu namanya apa? Syahwat. Kalau masih 1 piring itu namanya bukan syahwat ya. Apalagi, oh banyak sekali ya. Istirahat itu 7 jam, 6 jam, atau paling banter lama-lama 8 jam ya. Ada istirahat kok 9 jam, itu yang 1 jam berarti apa? Syahwat. Tahu syahwat ya, itu namanya apa? Syahwat. Nah, apalagi? Mau dicontohkan apalagi? Buka berita. Berita itu tentang minyak goreng. Kenapa bisa mahal? Itu bukan syahwat ya. Tapi kalau segala berita tentang minyak goreng, tentang meme-meme, tentang apa, itu sudah tidak lagi kebutuhan, tapi itu sudah syahwat. Ya, pokoknya yang melebihi dari kebutuhan itu namanya apa? Syahwat. Dan itu membuat gelap. Gelap. Dunia itu tidak terang. Kamu makan kalau tidak percaya. Tadi sahur berapa piring? Kalau sampai sahur 2 piring, pasti sekarang itu pokoknya enggak enak. Duduknya enggak enak. Wabot kabeh. Ya kan? Karena apa?
Ini gelap ya, itu gelap ya. Nikah juga gitu ya, kalau butuhnya satu, nikah dua itu gelap. Wa khalaso asbahal muttaqina min zulami asyahwat. Nah, pokoknya kalau melebihi kebutuhan itu arahnya kepada apa? Kegelapan ya. Arahnya kepada kegelapan. Hati-hati dengan itu. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan itu bukan syahwat ya. Kita makan wajar, itu namanya bukan syahwat. Kita punya baju wajar, itu bukan syahwat ya. Kita punya buku, kita senang, kita butuh istirahat, kita tidur, kita apa sesuai dengan kebutuhan, itu bukan yang melebihi kebutuhan, namanya apa? Syahwat. Dan kita itu memang suka melebihi dari kebutuhan, karena itu kita itu banyak gelap-gelapnya ya, ya istighfar Gusti, sepuro Gusti ya, harus dibarengi dengan zikir, harus dibarengi dengan sholat, biar gelap-gelapnya itu hilang. Karena enggak kuat ya, enggak kuat kita ini dipenuhi dengan syahwat macam-macam. Wa saffa arwahal muqinina an zulami syubuhat, membersihkan sebab Gusti Allah ing biro-biro ruhi spirit orang-orang yang punya keyakinan an zulami asyahwat sangka biro-biro gel an zulami syubuhat sangka biro-biro gelapnya syubhat ya. Syubhat itu juga menjadikan spiritualitas kita itu kurang bercahaya, kurang bersinar. Makanya para salikin, orang-orang yang sedang berjalan menuju Gusti Allah, berusaha untuk menghindar dari syubhat karena bisa menjadikan spirit kita ini tidak terterangi dengan baik. Wa qabila a'mal akhyari bi ada'i shalawat, anrimo soko Gusti Allah ing biro-biro ngamale biro-biro wong sing ape-ape bi ada'i shalawati kelawan nekani biro-biro salat. Salah satu ibadahnya orang-orang yang sedang mengambah jalan menuju Gusti Allah, salah satu ibadah terbaiknya adalah as-shalah. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa waju'ilat qurratu aini bis-shalah, kata Kanjeng Nabi ya. Dan dijadikan qurratu aini, kesenanganku adalah salat. Idza hazabahu amrun laja'a ila shalah ya. Kalau Kanjeng Nabi tertimpa musibah, ada sesuatu yang ganjel, laja'a ila shalah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah pertama yang diwajibkan kepada Kanjeng Nabi adalah qiyamul laili, as-salatu fil laili. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila ila akhirih. Wa ayyada khisala al-ahrari bi asad disilat. Lan nguwataken sapa Gusti Allah khisala al-ahrari ing tingkai piro-piro tingkai wong sing merdeka-merdeka bi asad disilati kelawan bener-benere sadidun ya, bener-benere piro-piro pemberian penyambungan bi asad disilati. Orang-orang yang merdeka ya. Kadang-kadang
sifat positif manusia itu digambarkan dalam bentuk abdul, seorang apa? Hamba. Tetapi juga kadang sifat penggambaran positif tentang manusia itu digambarkan dengan al-hurru, orang yang apa? Merdeka. Ya, tergantung sudut pandangnya. Kadang sudut pandang kita itu dianggap baik karena kita itu sebagai abdun. Jadilah seorang hamba yang tawadu, yang ikhni, yang ini ya. Tapi juga gambaran positif manusia itu kadang-kadang digambarkan dengan bentuk al-hurru, orang yang merdeka. Ya, kalau sekarang itu ada merdeka belajar, merdeka berkehendak. Orang yang merdeka itu cukup punya waktu, punya kebebasan untuk memperbaiki diri. Banyak akhlakul ahrar itu kadang-kadang gambaran yang sangat positif. Moralitas orang-orang yang merdeka. Ya, itu gambaran. Nah, kalau ada orang itu moralnya sudah baik, perilakunya sudah baik, itu digambarkan akan semakin dibantu oleh Gusti Allah dalam bentuk pemberian-pemberian. Dia mendapatkan hubungan yang spesial dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya asadu asilat. Bener-bener hubungan antara Gusti Allah dengan hambanya. Manusia itu tidak bisa selamanya lurus. Pasti ada jatuhnya, ada ininya. Itu kalau tidak ada tali dari Gusti Allah, itu bisa terperosok betul. Nah, salah satu keistimewaan orang yang sudah baik ini itu mendapatkan bimbingan dari Gusti Allah. Sehingga tidak. Orang pergi, kalau gambaran kita pergi ke Surabaya, kadang-kadang di jalan ada apa. Nah, itu kalau ada hubungan secara khusus dengan Gusti Allah, oleng-oleng, ya, ditarik sama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Asadi asila. Gitu ya. Saat kita tidak kuat menghadapi sesuatu, saat itulah Allah menolong kita. Kalau kita sudah punya kedekatan secara khusus dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Asadi asila. Ahmaduhu hamdaman ru'ah. Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Gusti Allah hamdaman kelawan kaya mujine wong ro'a ingkang ningali sapa man ayati qudratihi ing pira-pira tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa quwwatihi lan kekuatane Gusti Allah. Kekuatannya Gusti Allah bisa melihat, ya, kekuatannya Gusti Allah. Enggak ya? Wa quwwatihi lan kekuatannya Gusti Allah. Wa syahada lan yaksani sabu alladhi asyawahida ing piro-piro persaksian-persaksian. Syahada asyawahid, jamaknya syahid, sesuatu yang menyaksikan adanya Gusti Allah. Syahidun an la ilaha illallah. Semua alam raya ini adalah yashhadu an la ilaha illallah. Nah, dia bisa melihat itu. Melihat tanaman sebagai persaksian atas kehebatan Tuhan, ya. Melihat laut
sebagai saksi atas wujudnya Gusti Allah. Dan kalau kita melihat sesuatu kan kadang-kadang tidak sebagai saksi atas wujudnya Allah ya, tapi saksi atas apa gitu. Kalau ada nampan yang kita lihat iki sapa iki sing bar mangan iki, saksi adanya orang yang habis makan. Nah, itu kalau orang-orang wali-wali itu melihat sesuatu itu seringkali itu sebagai persaksian atas ini Allah. Melihatnya sebagai tanda keagungannya Gusti Allah. Makanya semakin imannya semakin bertambah. Melihat ikan koi yang dilihat Masya Allah sing ngecat sapa iki. Nah, gitu ya. Ini cerita orang hebat-hebat ya. Imam Ghazali membuat mukaddimah menceritakan tentang orang-orang hebat. Segala sesuatu itu dimaknai seperti ini. Melihat kekuasaan Tuhan, melihat dalil wujudnya Tuhan gitu. Jadi semakin hari itu semakin akrab dengan Gusti Allah. Min fardaniyatihi sangka ijene Gusti Allah. Allahu fardun wa wahdaniyatihi lan tegese yo ijene Gusti Allah. Ya bisa dimaknani macam-macam ya, fardaniyah dengan wahdaniyah ya, seperti kun huwallahu ahad sama walam yakun lahu kufuwan ahad seperti pernah kula sampaikan. Wa tawarqalan masuk sapa Gusti Allah taraka was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Tawariq sirrihi ing pira-pira ya kan hujan kan ya, ing pira-pira ini kalau hati kita baik itu begitu melihat hujan itu yang ada dalam kepala kita itu positif gitu ya. Tapi kadang-kadang kita itu begitu melihat hujan waduh kotor kabeh, waduh pakaian niki. Tapi kalau orang positif itu gitu ya, gampang alhamdulillah gampang ini gitu. Dan itu harus terlatih, memang harus terlatih, nggak bisa diaku-aku. Aku itu kalau melihat hujan kok kayak wali ya, gayamu. Tawariq sirrihi ing pira-pira sesuatu ingkang datang di rahasiane mengkono seseorang. Wa napa niku? Wa birrihi lan bektine mengkono wong. Wa qatofa lan memetik. Wa taraka gitu ya, lan man ro'a ayati kudratihi gitu ya, wa taraka lan ngetuk taraka ya, mendatangi apa sopeman, sopeman berarti ya, tawariqo sirrihi ing piro-piro perkoro ingkang masuk utawa ngetuk rahasiane wong. Wa birrihi lan bektine mengkono wong.
wa qatafa lan memetik sapa mengkono man thimaru ma'rifatihi ing pira-pira buah ma'rifate mengkono man min thimari majdihi min syajari majdihi sangka tanaman keagungane Gusti Allah wajudihi lan lomane Gusti Allah. Ya, mengambil ma'rifat dari al-majdu wal-judi, keagungan dan kelomanane Gusti Allah. Ya, dua sifat yang selalu ditampilkan oleh Gusti Allah, kehebatan dan kebaikan. Kedua, majdu dan apa? Al-judi. Orang itu memang harus punya dua ini gitu ya, seperti Gusti Allah itu. Orang itu harus punya kehebatan dan punya apa? Keagungan. Orang senang itu ya karena satu, orangnya itu memang keren. Yang kedua karena baik. Namanya al-masdu wal apa? Judu. Ya, itu. Kenapa kamu kagum pada seseorang ini? Oh, dia itu orang hebat sekali. Jadi hebat itu sudah keistimewaan ya. Hebat itu sudah apa? Keistimewaan. Dan Gusti Allah itu hebat sekali, pencipta langit, pencipta apa? Bumi, ya kan? Dan orang anak-anak ya, itu pasti kalau punya idola itu pasti orang hebat-hebat. Penyanyi-penyanyi itu kan dianggap hebat, suaranya baik, hidupnya glamor, apa gitu, itu kan dianggap apa? Hebat, sehingga gampang orang memuja. Yang kedua itu karena baik. Baik kepada kita. Walaupun tidak hebat, tapi kalau baik kepada kita itu juga gampang kita itu apa? Tersentuh gitu ya. Nah, itu yang namanya al-majdu wal apa? Judu. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu sering disebut al-jalalu wal-jamalu. Al-jalalu wal apa? Jamalu. Allah pencipta langit itu namanya apa? Al-jalalu. Allah menurunkan hujan sehingga air turun, tanaman menjadi subur, itu namanya apa? Al-jamal. Kalau sudah ada jalal dan sudah ada jamal, itu namanya al-kamal, menjadi apa? Sempurna. Nah, bagaimana kita Al-Qur'an kita baca isinya ya dua itu gitu loh ya. Al-Qur'an itu ya dua itu. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi talifun alam naj'alil arda mihada, itu jalal apa jamal? Wal jibala autada, itu ya kalau tidak jalal ya pasti apa? Jamal. Wa khalaqnakum wa ja'alnakum wa ja'alna naumakum subata dan seterusnya, itu kalau tidak jalal itu berarti apa? Jamal. Kalau tidak cerita tentang kehebatan Tuhan, pasti bercerita tentang kebaikan Tuhan. Ya, yang dilihat itu. Dan kalau kita mau mengangen-angen dua itu, maka kita akan mendapatkan ma'rifat yang luar biasa. Wa ashkuruhu syukraman ikhtaroqa waqtarofa min nahri fadlihi. Lan bersyukur sapa ingsun
Hu ing Gusti Allah syukroman kelawan syukure wong ikhtaroko ingkang bedah menembus sapa man menembus ya seperti apa namanya riwayat yang dari malaikat Jibril itu loh bedanya ikhtaroko dengan ikhtaroko ikhtaroko itu maknanya nembus tapi kalau ikhtaroko pakai hak itu namanya terbakar tapi kalau ikhtaroko itu apa nembus menembus sehingga bisa mencapai jalan menuju kepada Gusti Allah. Ikhtarok. Ya, kata malaikat Jibril yang terkenal itu ketika sudah sampai pada batas Sidrotil Muntaha, kata malaikat Jibril dalam riwayat itu ya kepada Kanjeng Nabi, "Nah Muhammad, kalau kamu masuk ikhtarokta, kamu pasti tembus, ya. Pakai khok. Kalau kamu masuk, kamu tembus, bisa masuk. Tapi kalau saya yang masuk, ikhtaroktu, saya terbakar." Ketika sudah pada ambang Sidrotil Muntaha. Ikhtarokta, ikhtaroktu. Kalau kamu tembus, kalau saya apa? Terbakar. Perbedaannya cuma pada titik. Nuktotil khoi. Ya, sama dengan Ar-Rahim dengan Ar-Rajim. Ar-Rahim itu maha itu ya. Tapi kalau Ar-Rajim itu maknanya apa? Makanya jangan salah titik ya. Bahaya. Titik dalam bahasa Arab itu menakutkan. Ikhtaraqtu dengan apa? Ikhtaraqtu. Wa ashkuru ya wallahu a'lam bissawab. Ya bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli wa sallim habibika khairil khalqi kullihim wa ترجى شفاعته هول من الأهوال مقتائم يا رام بلغ مقاصدنا ما مضى Allahumma salli ala Muhammad.